Siswi kelas 10 SMA Negeri 3 Amblapura bernama Niloh Juni Darmayanti, 15 tahun, asal Banjarnegara Kangin Desa Seraya Timur, Karangasem, mengalami luka cukup serius di bagian muka dan badan karena terkena ledakan tabung gas Sabtu 4 Februari. Kapolsek Karangasem Kompol Putu Sunarjaya Minggu 5 Februari menjelaskan, peristiwa itu bermula ketika ibu korban bernama Niwayan Citrawati mendidihkan air, lanjut menggoreng lauk pauk dan menanak nasi. Kemudian sang ibu meninggalkan dapur untuk mandi dan menyuruh korban untuk menengok kompor tersebut di dapur. Setibanya di dapur, terdengar suara ledakan dan api menyambar korban. Akibatnya korban mengalami luka bakar mencapai 70% dan dirujuk ke RSUP Prof. Ngurah. Belum diketahui penyebab kejadian tersebut mengingat kondisi kompor dan tabung gas tidak mengalami kerusakan maupun pergeseran. Hanya saja pintu dan jendela dapur copot. Kompol Sunarjaya menyebut meski peristiwa itu tidak dilaporkan ke Polsek Karangasem tetapi petugas tetap melakukan penyelidikan. Tim Bali Express melaporkan.